Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seru Insight Indonesia, dan kali ini kita akan mereview kiriman senapan di hari ini. Jadinya apa aja? Sebut sebelah sini ya teman-teman. Nah, di sini. Di sini. Nah, ada beberapa kiriman kita, dan kita langsung aja menuju ke senapan yang pertama di hari ini. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang pertama. Untuk unitnya ada di bawah sini. Di sini adalah unit Predator Mini ya teman-teman, kayak gini. Untuk detail unitnya seperti ini. Sini untuk unit ini kelengkapannya ada teleskop. Teleskopnya pakai Thomson 39x40. Ada juga laser warna merah. Ada pompa, pompanya 3 stick ya teman-teman. Ada tas senapan. Tas senapannya tetap dapat yang besar, karena kita nggak ready senapan kecil ya untuk tasnya, tapi untuk fungsinya tetap sama. Untuk kelengkapan lainnya ada tali sandang, kandamis hingga mistes, semuanya udah lengkap. Dan untuk unitnya seperti ini, full hitam. Siap, kita akan kirimkan ini kepada saudara Januarius Yani yang ada di Sanggau, Kalimantan Barat. Kita lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sebelah sini ada unit Bocah Predator ya teman-teman. Seperti ini untuk unitnya dengan variasi warna merah. Dan untuk kelengkapannya di sini ada teleskop dari Spike ukurannya 3-12-40 AOL. Ada juga pompa, ada mimis juga, mimis Barracuda Match. Dan juga ada ini paket dengan unit Uclick Sharp Innova Long. Untuk kelengkapan yang lainnya udah disiapkan, ada tali sandang dan gamis dan gamis tas, semuanya udah lengkap banget. Dan unit ini juga udah kita tes untuk uji kelayakan kirimnya. Nantinya kita akan kirimkan unit Predator 500 ini kepada saudara Ahmad Sugiarto yang ada di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sebelah sini ada unit Bocap FE Crown, kayak gini ya. Ini bukan FE Royal tapi FE Crown biasa sepertinya ya. Seperti ini untuk unitnya. Dan untuk kelengkapannya di sini ada teleskop spek ukurannya 3-12-40 AOL juga. Ada pompa, ada mimis jawara GR12, peredam, magazin, tas senapan. Dan nantinya ada request grafir juga spesial untuk unit FE Crown ini. Untuk kelengkapan lainnya bawahnya udah lengkap juga. Ada tali sandang, gandamis, gamis tes, semuanya udah lengkap banget. Dan nantinya siap kita akan kirimkan kepada saudara Alizar yang ada di Kota Batubara, Sumatera Utara. Lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Sebelah sini ada FX Impact. Ini adalah FX Impact M3 atau M3 ya teman-teman, kayak gini. Di sini untuk kelengkapannya menggunakan mimis Barracuda Match juga. Ada peredam, peredamnya pakai Hogan Trident ya, kayak gitu kotaknya. Dan juga ada magazin 38 Rotary. Kayak gimana sih magazin 38 Rotary? Kayak gini bentukannya. Ini tangan saya, ini magazinnya. Segini besarnya. Ini spesial untuk FX Impact ya teman-teman. Soalnya ada pengunci-penguncinya khusus juga. Jadi kalau dipasang di senapan lain atau bisa, saya kira sih tidak bisa ya teman-teman, karena tidak support juga. Kayak gini bentukannya, emang besar banget. Dan untuk hasil akurasinya kayak gimana sih unit FX Impact gitu ya, akurasinya masih oke banget kayak gini. Ini sama ya untuk akurasinya, di jarak sekitar 20-an meter menggunakan mis Barracuda Match. Nantinya kita akan kirimkan untuk unit ini kepada saudara Sandi Maulana yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Kita kirimkan sore hari ini juga. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Sebelah sini ada unit Canon 802 full set. Ini full setnya pakai teleskop
Thomson 39x40 ada misnya juga, misnya pakai Jawara GR10. Ada tas senapan juga, dan untuk unitnya seperti ini. Ini yang versi fiber atau ABS. Nah, ini kayak gini ya. Model apa namanya? Model popornya Steyr. Untuk peredamnya bawaan dari Canon ya, Precision P1000. Untuk kelengkapan lainnya juga udah disiapkan. Jadinya udah kita tes dan insya Allah kita pastikan siap kirim hari ini kepada saudara Muhammad Rizky yang ada di Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kita lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Sebelah sini ada unit uklik lagi. Di sini adalah Jawara Tiger V5, chambernya warna biru. Untuk kelengkapannya menggunakan teleskop Thomson 39x40. Ada miss Jawara GR10 juga, ada peredam, ada tas senapan juga. Ini kelengkapan bawaan juga udah ada. Tali sandang, dinamis, sukses, swivel, semuanya udah lengkap. Dan nantinya set kita akan langsung kirimkan untuk unit Jawara Tiger V5 dengan chamber warna biru kepada saudara Yudi atau Imas yang ada di Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dan itu tadi adalah kiriman senapan kita di hari ini. Buat teman-teman yang mau beli senapan di seluruh Rival Indonesia, bisa langsung aja cek ke nomor CS kita yang sudah tertera di video kali ini. Di sini ya teman-teman, ada 3 nomor CS kita. Dan jangan lupa untuk subscribe kita, ada di Serdadu Rival dan juga Serdadu Club. Dan sekian dari saya Abdi, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.